Shalom. Selamat pagi dan selamat datang dan selamat kembali bersama Tuhan kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Saya sangat mengalu-alukan kedatangan kita, khususnya yang baru pertama kali dengan kita untuk pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Terima kasih kepada kalian semua, Tuhan memberkati. Dan kita kembali lagi untuk memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Dia, mengagungkan Dia pada waktu ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memperdulikan kita, Tuhan sentiasa melihat dan Tuhan perhatin akan hidup kita. Bahkan juga Dia sangat mengasihi kita, khususnya anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya. Puji Tuhan, karena kita dapat kembali lagi bersama untuk memuji Tuhan pagi hari ini, untuk bersama-sama di dalam ibadah kita, khususnya pada hari ini. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, dan sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa dan bersatu dalam doa. Saya ingin pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami sekali lagi ingin bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau dalam pujian dan penyembahan, khususnya bahkan dalam firman Tuhan yang kami akan belajar daripada hamba-Mu. Bapa, Engkau berkati setiap persekutuan kami, ibadah kami, dan kesatuan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau hadirlah dalam kelompok kami, khususnya dalam pribadi kami masing-masing. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah dari permulaan sampai selesainya ibadah kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan, di dalam kelompok kami ini, dalam kesatuan kami ya Tuhan Yesus, kiranya ada yang lemah, Tuhan Kau beri kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah ya Tuhan Kau angkatkan, pulihkan, bebaskan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Engkau berkati kami, berkati ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan dan kehadiran-Mu kepada kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami semua. Haleluya. Ini doa kami bersama Bapa. Kami angkatkan doa ini, kami mengucapkan syukur atas segala doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua doa kami ini. Haleluya. Kita yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saat ini pujian dan penyembahan kita serahkan kepada yang memimpin, Sister Rupina, silakan. Shalom, selamat pagi. Hai semua. Halo. Kembali pada pagi hari ini. Saya rasa gembira dan saya percaya juga saudara-saudari semua merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Dan mari kita berikan kesempatan kita penyembahan ini pada pagi hari ini. Mari kita rasakan kasih I'm not afraid.
setelah kita bawakan pujian penyembahan yang seterusnya, yaitu sungguh besar setiamu. Kita tahu karena kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan bersama kita, kita ada pada pagi hari ini. Amin. Dia angkatku jadi anak.
Pagi hari ini kita membuat persiapan untuk mengambil perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kamu semua sudah menyediakan kecawan, okay, dan juga biskut ya yang sudah ada, yang telah dipecahkan ini. Okay, dan kita sebentar lagi akan doakan, baca firman yang kita akan doakan, dan kita akan ambil perjamuan ini bersama-sama. Baik, sebelum ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Saya akan baca sampai ayat 32 ya. Oke, baik, ayat 23. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia." Amin. Haleluya. Baik, kita mau menguji diri kita ya. Haleluya. Ya, sikap orang Korintus itu tidak menghormati perjamuan kudus. Mereka datang ke gereja dengan kesempatan. Mereka tahu ada makan, ada minum. Jadi mereka melakukan apa saja. Ya, sehingga hukuman Tuhan itu datang ke atas mereka ya. Ya, sehingga mereka meninggal. Tapi bagi kita orang percaya tidak begitu ya. Karena kita mau datang, kita mau uji diri kita. Kita mau Tuhan itu menguji kita. Kita mau Tuhan itu memperbetulkan hidup kita. Ya, kalau Tuhan menghukum kita, Dia akan menghajar kita. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang betul. Amin. Haleluya. Supaya kita dapat memperbetulkan hidup kita pada pagi ini, dan kita akan ambil perjamuan kudus ini dengan hati yang taat, tunduk dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu mujizat bagi kita. Kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, siapa yang ada sakit, siapa yang rasa tertekan dalam jiwa, siapa yang ada masalah keuangan, siapa yang ada masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri, kita berdoa Tuhan akan pulihkan kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan dulu ya. Pemulihan itu berlaku pertama dari asasnya ialah memohon pengampunan. Dan kita percaya dengan mengambil perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan menembus dalam hati saya juga tembus dalam hatinya Tuhan. Oke, saling tembus menembus ya, dengan cara makan dan minum ini ya. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Puji Tuhan ya. Jadi ini sangat penting. Baik, mari kita berdoa ya. Baik, roti itu melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecahkan bagi kita. Dan air anggur, kalau tidak ada air anggur, kita boleh pakai air biasa atau air jus yang lain. Oke, adalah melambangkan darahnya Yesus. Amin. Haleluya, pada pagi ini kita berdoa supaya Tuhan boleh campur tangan dan berkati tubuh roti dengan cawan ini ya, untuk tubuh kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pulihkan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, memulihkan kami, menjadikan kami luar biasa. Dan kami mau Tuhan, pada pagi hari ini Engkau datang dan cuci, menyucikan kami Tuhan. Haleluya, daripada segala kotoran, menyucikan kami daripada segala sikap yang salah. Dan berikan kepada kami kekuatan supaya kami boleh Tuhan, haleluya, mengambil perjamuan kudus ini. Haleluya, supaya tubuh kami akan dipakai untuk kemuliaan-Mu. Berkatikan roti ini Tuhan. Berkatikan Tuhan air anggur cawan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau akan berkati bagi tubuh kami. Dan kami akan ambil sebentar lagi. Tuhan, berkati Tuhan dengan secukupnya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, apabila kami mengambilnya dengan iman, dengan kerendahan hati, pasti kami akan dikuatkan dan dihiburkan Tuhan dalam keadaan kami. Terima kasih, berkatikan roti ini, berkatikan cawan kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Mari kita makan dari roti dan minum dari cawan. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dengan tindakan iman ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau diam di dalam kami, melihara kami, menjaga kami, memagari kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat pada pagi hari ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu sekali lagi di dalam talian kebaktian hari Minggu pada pagi ini. Kita percaya bahwa minggu yang berlalu kita telah mendengar firman tentang betapa pentingnya untuk kita memilih kehidupan. Puji Tuhan. Dan kali ini, pada pagi ini, minggu ini sekali lagi, kita akan mendengarkan
apa yang akan Tuhan katakan kepada kita supaya kita dapat diperkuatkan. Amin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajari daripada Ulangan pasal 30 ayat 19 hingga ayat 20, dikatakannya buatlah pilihan, okey, kehidupan ataupun kematian, okey, berkat ataupun kutuk. Pilihlah kehidupan. Itu yang Tuhan katakan kepada kita supaya kita dapat hidup. Baik engkau maupun keturunanmu, ya. Dengan macam mana? Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu bererti hidupmu. Amin. Jadi hidup kita itu ada kaitan dengan mengasihi, mentaati dia. Okey? Supaya lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Haleluya. Baik, kita tahu bahawa memilih kehidupan ialah memilih untuk menuruti hukum Tuhan. Memilih untuk mematuhi perintah-Nya. Memilih untuk belajar untuk tinggal tetap di dalam tujuannya dan rancangannya. Amin. Memilih untuk hidup di dalam kehidupan, corak kehidupan yang Dia telah tetapkan. Amin. Dan salah satu aspek yang kita sudah belajar ialah memilih untuk tinggal di kota perlindungan. Kalau sekiranya kita tersalah langkah, sekiranya kita berbuat salah dan kita mau bertobat dan menerima pemulihan, kita lari ke kota perlindungan di mana Tuhan akan menjadi kota perlindungan kita. Tuhan akan menjadi kota benteng kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Baik, pada pagi hari ini kita juga akan terus lagi menyentuh tentang memilih tentang kehidupan, ya. Pilihlah kehidupan. Tapi saya akan sentuh tentang bangsa yang kudus. Amin. Memilih kehidupan juga ada kaitannya dengan memilih kebesaran, rancangan dan tujuan yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Kita akan masuk, kita keluar, dan kita akan masuk ke dalam tujuan dan rancangan Tuhan yang besar. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Tuhan mau bekerja daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Puji Tuhan, ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau tegas dan lihat firman, karena memilih kehidupan itu juga sebahagiannya ialah memilih untuk keluar daripada Mesir dan masuk. Ya, kita ini sekarang bicara soal transisi, ya, menjadi bangsa yang kudus, keluar dan kita akan masuk, ya, melalui satu proses ujian, kita akan masuk untuk menjadi bangsa yang kudus. Kita akan masuk ke dalam kebesaran, tujuan dan rancangan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Amin. Baik, yang pertama, ya, yang pertama yang kita harus tahu di sini ialah kita baca dulu Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, bunyinya begini. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Haleluya. Ini yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Tuhan mau supaya Musa sampaikan kepada orang Israel. Puji Tuhan, ya. Dia katakan di sini ialah, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, pegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Amin. Dari antara segala bangsa, ya. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, okey. Dan dia, Tuhan katakan, Aku akan menjadikan kamu apa? Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Amin. Jadi kita tahu di sini ialah Tuhan memilih kehidupan ini ialah memilih satu kebesaran yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita bukan hanya milih untuk kehidupan kita, untuk menjaga diri kita dan hanya untuk diri kita saja, tidak. Kita memilih untuk menyertai bersama-sama dengan semua orang percaya, ya, untuk bergerak masuk, ya, menjadi satu bangsa kudus yang luar biasa. Karena kita akan membawa impak, ya, kepada bangsa. Kita akan membawa impak kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, ya. Jadi ini dia, ya. Memilih kehidupan itu berartinya kita mesti mau siap sedia. Rela, mau untuk masuk ke dalam kebesaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bilang sama-sama. Kebesaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memanggil kita, ya, keluar supaya kita boleh masuk. Amin.
keluar daripada segala ikatan, keluar daripada segala kesengsaraan, keluar daripada segala fikiran-fikiran buntu, ya, jalan mati semua, untuk melihat bahwa betapa luar biasanya bahwa Tuhan telah sediakan bagi kita untuk menjadi sesuatu yang kita tidak dapat fikirkan ataupun dugakan, ya, untuk masuk supaya kita menjadi sebuah bangsa yang kudus, puji Tuhan. Satu bangsa yang akan memperlihatkan satu jenis kehidupan yang unggul, yang dinamik, yang terbaik. Tak ada yang lebih baik lagi, inilah yang terbaik. Amin. Haleluya. Jadi, cara kehidupan, cara kita membawa diri kita, sikap sesuatu bangsa itu ialah berkaitan dengan Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Inilah yang terbaik. Itu dia yang terbaik, ya. Jadi kehidupan yang telah Tuhan tunjukkan, yang Tuhan tetapkan kepada kita itu ialah supaya apa? Apabila bangsa-bangsa melihat bagaimana kita turuti Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, bangsa-bangsa akan tertarik kepada kita. Okay? Mereka juga menginginkannya. Amin. Karena mereka telah melihat ada kemuliaan yang ada dalam diri kita itu terbit dari tengah-tengah kita. Amin. Itulah dalam buku Yesaya dikatakan pada akhir zaman, ya, kemuliaan Allah akan terbit dari kalangan tengah-tengah orang percaya. Amin. Haleluya. Dan bangsa yang akan datang apabila kegelapan, ya, menutupi segala bangsa. Apabila kegelapan itu menutupi, ya, kiri dan kanan. Tapi ada cahaya, kemuliaan, terang itu mulai terbit dari tengah-tengah kegelapan. Dari mana? Daripada tengah-tengah orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Ini sangat penting. Itulah saya sudah katakan banyak kali, Tuhan mau menyunatkan kita. Amin. Haleluya. Ya, kerelaan itu bermula dari hati. Amin. Ini sangat penting. Ya. Kerelaan itu perlu bermula daripada hati kita. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu minat. Dia siap saja. Dia mau untuk menyunatkan kita. Amin. Supaya kita boleh belajar mengasihi, mentaati dan berpaut kepadanya. Amin. Dirikan hubungan kekal dengan dia. Amin. Bersekutu dengan dia. Mengenali dia secara pribadi. Amin. Di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, ini semua kau boleh baca dalam Ulangan pasal 30 ayat yang, pasal 30 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita akan kembali mendengar suaranya. Kita akan kembali mendengar, melihat dengan mata kita, ya, dengan roh kita, ya, dengan telinga kita, ya. Kita akan dengar Tuhan memanggil kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebenarnya sunat kulit katan, ya, sunat secara fizikal itu ialah apa? Perintah luaran, ya. Di mana Israel itu dibentuk, ya, Israel itu dibentuk khusus dengan sunat luaran. Tapi Tuhan lebih minat katakan, aku mau sunatkan hatimu, amin. Dengan menyunatkan hati kita, bangsa yang kudus itu dibentuk. Bukan saja bangsa Israel, tapi bangsa yang kudus yang dipanggil atas nama Tuhan, ya, dipanggil atas namanya. Kamu dengan saya, kita semua sampai ke tempat ini, okay? Kita semua akan disebut bangsa yang kudus. Itulah 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 katakan apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Dulu kamu bukan umat Allah. Ini ayat yang ke-10, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Dulu kamu bukan umat Allah, tetapi dikasihani, ya, tidak dikasihani. Sekarang, sekarang kamu adalah umatnya, dikasihani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan sangat minat mau menyunatkan hati kita. Puji Tuhan, ya. Itulah sebabnya masalah itu yang kita tahu ini, mengapa seseorang itu tidak boleh masuk untuk menikmati, merasakan dirinya seperti orang kudus, seperti sebahagian daripada bangsa kudus, ialah karena masalah hatinya, ya. Hatinya masih lagi dalam keadaan tidak mau buat keputusan, mau mengikuti Tuhan. Okay? Jadi ini sangat penting. Jadi kita perlukan Tuhan datang dan menyunatkan kita. Berapa kali dia sunatkan kita? Kita kalau lebih, kalau baik, terbaik ialah setiap hari. Biarlah kebenaran daripada firman yang kita dengar, kita baca itu akan datang dan dengan tajamnya menyunatkan hati kita. Ya, saya mau katakan di sini adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita, ya. Jangan kita mundur dalam masa kegelapan ini. Jangan kita mundur dalam masa ujian ini. Karena Tuhan sedang membawa kita melalui padang gurun yang cukup mencabar, waktu-waktu yang cukup mencabar, karena Dia mau membentuk kita, ya, sebagai satu bangsa.
Amin. Sebagai satu jemaat, sebagai satu gereja, okay, yang akan disegani oleh masyarakat lain, okay. Jadi ini sangat penting. Jadi pengangkatan menjadi bangsa kudus ini, okay, bergantung kepada kesetiaan kita. Lebih tambah berat ujian, lebih kuat kita harus berdiri teguh dan jangan undur. Ada amin? Lebih kuat ujian itu, lebih tekun kita perlu mendengar suaranya. Ini sangat penting. Haleluya. Karena Tuhan itu sedang memproseskan kita supaya kita memiliki iman yang murni, supaya kita memiliki iman yang sehati, ya, bersama-sama dengan saudara seiman di dalam gereja, supaya kita memiliki iman yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh saling mendorong satu dengan yang lain untuk mengikuti Tuhan, supaya kita ini saling boleh belajar mendengar suara Tuhan bersama-sama dan saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lain supaya dia boleh membawa kita, amin, haleluya, untuk saling hidup setia kepadanya, amin. Ya, supaya kita boleh hidup menuruti segala hukumnya, ya, supaya kita perlahan-lahan kita boleh diangkat naik, ya, sebagai satu jemaat, sebagai satu bangsa yang luar biasa. Amin. Pengangkatan bangsa. Kita lihat Ulangan pasal 28, ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin. Oke. Okay. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua, kalau saya dapat, puji Tuhan. Baik, saya akan baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bila? Hari ini. Ya, ingat ya, setiap kali kalau suara Tuhan berbicara, ia adalah hari ini, bukan kemarin. Amin. Haleluya. Kita mau dengar suara Tuhan hari ini. Macam kamu juga minat mau dengar berita terkini hari ini. Kamu tidak mau dengar berita yang satu bulan yang lalu, satu tahun yang lalu. Kamu mau dengar yang perkembangan yang terbaru hari ini. Apalagi dalam masa pandemik ini. Kita mau tahu berita yang terbaru, perkembangan yang terbaru. Kita mau yang hari ini. Amin. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Haleluya. Kita bilang sama-sama, mengangkat engkau. Iya, mengangkat engkau. Haleluya. Haleluya. Tunjuk sama saudara kamu yang di sebelah kiri kanan. Mengangkat engkau. Amin. Haleluya. Mengangkat engkau. Haleluya. Mengangkat engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Saya suka ini ya. Dia mengangkat engkau. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mengangkat engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suaraku. Puji Tuhan ya. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Kalau kita mau hidup melihat bangsa itu dipulihkan, ya, mengalami satu kemasyuran yang luar biasa, memancarkan keluar kemuliaan yang luar biasa, kita tahu bahwa kesetiaan kita menuruti hukum itu sangat penting. Amin. Ya, kita tahu ya, bangsa selalu lalai turuti hukum, tapi kalau sudah mulai bermasalah, okay, baru kita ini mau betul-betul mau turuti hukum, betul atau tidak? Okay. Kita tidak mau turuti SOP. Sampai kalau kita sudah lihat dalam keadaan yang parah, kita merasakan bahwa sudah dalam keadaan yang parah, baru kita harus turuti SOP. Ya, okay. Ada juga yang tidak turuti SOP. Sampai kerajaan katakan, kami mau ambil sikap tegas. Ambil sikap tegas ya. Okay. Untuk saman mereka yang tidak turuti SOP. Okay. Jadi itu yang berlaku. Okay. Jadi kita tahu di sini bahwa kalau keadaan sudah semakin teruk, barulah kita ini kelang kabut, dia mau periksa diri kita sama ada kita ini turuti SOP atau tidak. Dan banyak orang tidak menghiraukan semua ini. Ya, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, supaya sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita mesti mau lihat kembali adakah kita ini mau menuruti hukum yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Kita tahu bahwa kerajaan itu dia mau memantau ya. Agak sama ada kita buat pematuhan ke dia ya, kepada SOP ya, mereka mau perketatkan semua. Okay. Mengapa? Supaya dia mau kita turuti kepada satu corak peraturan yang membolehkan kita diselamatkan daripada ancaman-ancaman penyakit
ancaman-ancaman bahaya ya, yang boleh menggugat kehidupan kita. Tapi apapun juga kita tahu, untuk kita diangkat sebagai satu bangsa, kita mesti mau setia. Amin. Tak boleh lalai. Setia untuk turuti hukum Tuhan. Ini sangat penting, puji Tuhan ya. Ini sangat penting kerana apa? Tuhan sedang dalam proses, dia mau mengangkatkan kita ya. Dia akan menjadikan kita contoh kepada bangsa-bangsa yang lain. Okay? Dia akan mengangkatkan kita sebagai sebuah bangsa ya. Bangsa yang kudus. Amin. Beberapa tahun yang lalu, kita tahu ya, ada seorang warga negara kita yang namanya Dr. Sheikh. Masih ingat lagi? Dia naik ke angkasa, betul? Wah, dia naik ke angkasa ya. Dan dia turun kembali. Dan dia adalah seorang angkasawan pertama dari negara kita. Haleluya. Dan tidak lama lagi ada muncul ya satu perkataan, dikatakan apa? Mengangkasa bangsa. Haleluya. Amin. Ada perkataan baru lagi. Mengangkasa bangsa. Berarti bangsa itu akan diangkat naik macam tinggi di angkasa. Ya, disanjung tinggi supaya dunia dapat lihat kita sudah berjaya. Amin. Haleluya. Macam kita sudah berjaya, ada orang daripada negara kita boleh naik ke angkasa. Haleluya. Dan turun kembali ya, Dr. Sheikh ya. Jadi perkataan mengangkasa negara itu ya, bangsa, mengangkasa bangsa itu terus dinaikkan harum ya. Tapi malangnya dia satu orang naik angkasa, kita semua masih sengsara lagi ya, menderita lagi ya, makan nasi lemak juga di sini. Okay. Tapi kita tahu di sini bahwa ada banyak perkataan ya untuk kita lihat dan mengimbas kembali apa yang Tuhan mau lakukan. Mengangkasa sebuah bangsa. Amin. Haleluya ya. Berarti yang menaikkan nilai, menaikkan mutu kehidupan. Okay. Okay. Setiap orang. Okay. Supaya setiap orang itu dinaikkan cita-cita, mimpi, visi. Wah, ada orang yang daripada kalangan kita di negara ini sudah naik ke angkasa. Haleluya. Ya, kita ini mau mencium bersemangat, kita boleh berjaya. Kita katakan negara kita boleh, semua boleh. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti satu perkataan lagi, memartabatkan sebuah bangsa. Amin. Ya, mengangkasa sebuah bangsa. Haleluya. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah belajar dan kita sudah tahu bahwa kejayaan sebuah bangsa bukan bergantung kepada sejauh mana bangsa itu boleh naik ke angkasa. Tapi bergantung kepada apa? Sejauh mana hatimu menuruti hukum Tuhan. Ada amin? Haleluya. Tuhan katakan naik dan cari aku, bukan naik ke angkasa, ke bulan. Naik dan cari aku ya, naiklah hatimu, naiklah pikiranmu ya, dan cari aku. Aku khususkan kamu di bumi, aku khususkan kamu tinggal di kampung ini, aku khususkan kamu tinggal di bandar yang kecil ini, kota yang kecil ini, aku tetapkan kamu di situ, tapi aku mau supaya hatimu, pikiranmu naik dan mencari aku. Naik dan mencari aku ya, dan setia mendengar suaraku dan turuti segala perkataanku, dan maka dengan cara itu aku akan turun dan aku akan bekerja mengumpulkan kamu sebagai orang-orang percaya, menjadikan kamu satu jemaat yang setia supaya kamu boleh melekat dengan aku sebagai satu tubuh, dan aku akan perlahan-lahan mengangkatkan kamu. Amin. Ada amin. Haleluya. Baik, saya mau katakan sini ya, Tuhan inginkan kesetiaan. Amin. Tuhan inginkan kesetiaan ya. Apa yang Tuhan mau sekarang dalam masa ujian ini ialah jangan fikir macam-macam. Tuhan mau kita lebih setia. Tuhan mau kita lebih berkomitmen satu dengan yang lain. Amin. Kita tidak boleh buat komitmen lah sama orang di seluruh dunia ataupun dengan orang ya mana di luar negeri kita ya, dengan mana sejauh mana pun juga. Tapi kita boleh buat komitmen secara lokal, secara gereja lokal ya, dalam grup yang sudah ada. Ya, dalam grup yang kamu ada itu, hari-hari itu di handphone itu, kamu buat komitmen satu dengan yang lain untuk saling hidup setia. Ada amin? Boleh tak? Amin? Jadi kesetiaan itulah kepada perkataan Tuhan. Kesetiaan itu yang kita tunjukkan, itu yang membuat Allah bersumpah mau memberkati kita. Ada amin? Haleluya. Luar biasa ya. Saya mau katakan sih ya, Allah tidak sembarangan pergi dan jumpa orang yang tidak tentu, yang dia tidak tahu itu, baru dia katakan aku mau bersumpah berkati kamu dan sebagainya. Tidak. Dia lihat, dia tahu keadaan hati kita. Dia tahu, dia sudah nilai, dan dia akan datang kepada kita karena dia tahu bahwa kita ini adalah orang yang boleh dipakai oleh dia, memenuhi rancangannya. Amin. Itulah kesetiaan kita itu kepada perkataan Tuhan itu membolehkan apa? Allah beranikan diri bersumpah untuk memberkati kita. Wah, ini luar biasa. Amin. Haleluya ya. Ulangan ya, pasal 28
ayat 9 dan ayat 10. Kita baca ya. Ulangan pasal 28, ayat 9 dan ayat 10. Puji Tuhan. Baik, saya akan baca. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Wah, luar biasa ya. Tengok lihat janjinya. Ayat 11 ya, puji Tuhan. Amen. Ayat 9 ya. Ayat 9 dulu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Haleluya. Kepada siapa? Kepadamu. Kita bilang sama-sama. Kepadamu. Kepadamu. Amin. Haleluya. Seperti dia buat janji sumpah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dia membuat janji sumpah kepadamu, kepada bangsa Israel, kepada kamu juga. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Amin. Haleluya. Nama Tuhan disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa umat Tuhan akan diteguhkan. Ya. Haleluya. Ya. Kalau kita ini setia, kita akan bertumbuh dalam kematangan kita. Kita akan bertumbuh dalam belas kasihan. Dulu kan hati kita keras. Tak pandai tujuh belas kasihan sama istri, sama anak, sama suami. Tapi sesudah kita sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, hati kita menjadi lembut. Amin. Haleluya. Amin. Hati kita menjadi lembut. Hati kita mau belajar saling tunduk satu dengan yang lain. Amin. Bekerja sama sebagai satu tim dalam pelayanan. Amin. Di gereja, dalam pujian, penyembahan, dalam doa, ya, dalam apapun pelayanan ya yang ada di dalam gereja. Okay. Dan kita belajar ada kerendahan hati. Amin. Kita belajar segala sesuatu. Dalam kesetiaan kita belajar berperang melawan musuh. Amin. Dalam kesetiaan kita belajar membangun hidup kita, ya, meruntuhkan segala-gala benteng-benteng, ya, menjatuhkan segala-gala kubu kuat. Okay. Okay, jadi ini dia yang berlaku. Jadi kita mau belajar setia kepada setiap perkataan firman yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Amin. Supaya kita tetap yakin, matang. Amin. Supaya apabila kita masuk ke dalam tanah perjanjian, apabila kita masuk ke dalam sukses dan keberhasilan, kita tidak akan balas dendam. Halo. Amin. Kita tidak akan balas dendam. Tuhan peringatkan kepada orang Israel, kalau kamu sudah hidup sukses, janganlah sampai giliranmu mau menindas orang asing di tanah yang aku telah berikan kepada kamu. Amin. Benar, Tuhan suruh kita usir keluar musuh, ya. Usir keluar, ya, orang-orang ada di tanah Kanaan supaya mereka boleh duduk di situ, ya. Tapi kita tahu di sini bahwa dalam proses yang jangka panjang, ada juga orang asing tinggal di situ, ya. Jangan tindas mereka. Tuhan katakan jangan kamu tindas mereka, ya. Oke, ini sangat penting. Oke, jadi kita tahu di sini Tuhan sudah jaminkan berkat. Dia sumpah, ya, berjanji untuk memberkati kita. Tapi kita tahu di sini pun juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau sekiranya hati kamu berpaling dan menjadi sombong, but kalau hatimu menjadi sombong karena apa? Dengan cara apa? Karena kamu katakan ini kalilah. Aku ini masuk ke tanah perjanjian dulu, kami di tanah Mesir, kami ditindas, kami disiksa. Aduh, ini kalilah, kami ini sekarang tinggal di tanah Kanaan. Kami sudah berhasil, kami sudah berkuasa, sekarang kami mau tindas balik orang-orang asing. Ya, Tuhan katakan, kalau sekiranya hatimu bersikap sombong, bersikap memberontak, apa yang terjadi? Aku tidak akan memberikan jaminan untuk memberkati engkau. Amin. Tapi Tuhan katakan bahwa berkat yang Tuhan berikan buat bagi kita, ya, itu adalah satu kepastian. Ya, satu kepastian, ya, dia akan memberkati kita. Puji Tuhan, ya. Ini sangat penting. Kamu boleh baca dalam Ulangan pasal 22, ya. Ulangan pasal 22 ayat 21 dan Keluaran, ya, Keluaran pasal 22 ayat 21 dan Keluaran pasal 23 ayat 9, ya. Ini soal bagaimana kita jangan menindas, ya, orang-orang asing, ya, seperti kita tinggal di Mesir dulu. Okay? Jangan tindas mereka. Okay? Okay, ya, Keluaran pasal 23 ayat 9 katakan, ya, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu dulu pun adalah orang asing di Mesir. Okay? Jadi jangan balas dendam, jangan bersikap sombong, ya, jangan bersikap tidak peduli, ya. Tiada kemanusiaan, tiada ada pri kemanusiaan, okay, terhadap sengsara orang-orang asing yang ada di tanah itu. Kamu mesti senantiasa memiliki hati yang lemah lembut, belas kasihan kepada mereka apabila kamu sukses. Ada amin? Ini sangat penting, ya.
Ini sangat penting ya. Jadi ini dia yang berlaku. Puji Tuhan ya. Jadi kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu membolehkan Allah bersumpah memberkati kita. Kesetiaan kita turuti firman membolehkan Allah datang dan memberkati kita ya. Dan seterusnya, apa yang kedua ialah kesetiaan itu membuat kita terus menerus mendengar suara Tuhan. Amin. Kesetiaan itu membuat kita terus menerus mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah kita tahu di sini ialah Tuhan akan angkat kita menjadi bangsa yang kudus kalau kita hidup setia. Puji Tuhan ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kesetiaan itu membolehkan Allah bersumpah memberkati kita. Dan selain daripada itu, apa itu berkatnya untuk hidup setia? Kita boleh terus menerus mendengar suara Tuhan. Amin. Baik, suara Tuhan itu selalu menarik kita. Amin. Haleluya. Adakah kamu bangun pagi-pagi 5:30 segar, bersemangat. Haleluya. Tapi capek juga ya setiap hari begitu ya, 5:30 bangun ya. Baru tidurnya jam 12:30 malam baru habis selesai kerja. Kalau hari-hari begitu pun capek juga, tapi enggak apa-apa. Ada kesegaran, ada sukacita. Amin. Haleluya. Jadi kesetiaan itu membolehkan kita juga terus menerus mendengar suara Tuhan. Kita tadi sudah baca ya, Ulangan pasal 28 dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, jika engkau dengan yakin ya bahwa kamu dengar bunyi suara Tuhan, ini perjanjian lama katakan, jika engkau dengar bunyi suara Tuhan, jikalau dengan yakin hatimu kamu dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Ini sangat penting ya. Jadi kita tahu di sini bahwa suara Tuhan itu terus mulai bergema dalam hati kita. Kalau kita tetap setia, jangan kita mundur dalam iman kita. Kalau kita tetap setia, suara Tuhan itu tetap bergema. Tetap bergema di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ini sangat penting ya. Suara itu menarik kita, memimpin kita ya, membolehkan kita berjalan, okey, memasuki satu kehidupan yang luar biasa. Jadi kita tahu di sini bahwa kita boleh meresponi kepada suara itu apabila kita kenal suara itu ya, yang ada dalam diri kita yang menyatakan tentang kebesaran kita, yang menyatakan bahwa tentang kita ada destiny menjadi sebuah bangsa yang kudus ya. Kita ada destiny, perjalanan kita dengan Tuhan kali ini tidak bosan, perjalanan kita dengan Tuhan kali ini tidak mengecewakan, perjalanan kita dengan Tuhan ini adalah kali ini luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi ini dia, saya mau katakan bahwa suara kebesaran ini bukan saja kita dengar, tapi Abraham yang pertama mendengarnya dulu. Amin ya. Orang-orang kudus ya, dari dulu lagi ya, pertama mendengarnya. Ini suara kebesaran ini yang menjadikan kita bangsa yang kudus ini telah didengar oleh Abraham juga. Amin. Haleluya. Dan Abraham meresponi kepada suara Tuhan itu ya dengan cara yang luar biasa. Dia keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke sebuah negeri yang disediakan oleh Tuhan. Negeri yang dia tidak tahu kemana. Amin. Haleluya. Jadi itulah dia yang berlaku ya. Jadi kita tahu bahwa meresponi dengan kepada suara itu sangat penting. Puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi itulah bangsa yang kudus dilahirkan dari mana? Daripada individu yang meresponi kepada panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah panggilan itu hanya datang kalau kita belajar hidup setia. Kalau kita tetap terus setia, kita akan perlahan-lahan mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan lihat Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, keempat ya. Kita akan baca Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga yang keempat. Amin. Haleluya ya. Okey, dikatakan yang begini, Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Amin. Haleluya. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah suara Tuhan selalu mengandungi kebesaran yang dia sediakan bagi kita. Amin. Ada satu kebesaran yang luar biasa yang membanggakan kita kalau kita hidup sebagai seorang umat Tuhan yang luar biasa setia kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Suaranya itu selalu mengangkat kita, menghidupkan kita, memberikan kita semangat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Itulah sebabnya kita mesti memiliki sikap hati yang betul ya. Kalau kita sudah mau belajar hidup setia, miliki sikap hati yang betul supaya suara Tuhan itu boleh memimpin kita masuk ke dalam kebesaran kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Haleluya.
Baik, saya mau sentuh sedikit tentang sikap hati. Karena iman itu ada kaitan dengan sikap, ya. Iman itu ada kaitan dengan sikap. Yang penting kalau kita ada ciri-ciri yang betul, yaitu adanya kerendahan hati dan siap sedia mau mentaati, siap sedia mau tunduk ya kepada suara Tuhan, baik kita akan mengalami satu jenis iman yang murni. Iman yang sama seperti Abraham. Amin. Haleluya. Itu saya katakan bahwa suara Tuhan itu kalau dia sudah datang ke dalam hidup kita, ya kalau hati kita rendah, kalau kita rendah hati dan kalau kita siap sedia mau tunduk dan taat, iman yang keluar dari hati kita itu adalah iman yang murni. Amin. Sikap iman yang cukup-cukup memberangsangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan itu senyum kalau dia lihat sikap iman kita yang betul. Itulah kalau kita pegang kepada sikap iman yang salah, pasti kita tidak boleh menerobos masuk untuk menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berpengaruh. Okay? Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, ya, kalau kita memiliki sikap mau bersandar kepada Tuhan, ya, jangan bersikap kau lebih tahu dari Tuhan lah. Abraham itu tidak tahu di mana dia mau pergi, tapi dia cepat dia hanya mau bersandar saja sepenuh kepada Tuhan apabila Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, ya. Sikap kerendahan hati itu penting karena dengan kerendahan hati akan timbul, akan munculnya iman yang murni, iman yang memiliki sikap yang betul. Amin. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat 21, ya. Roma pasal 4 ayat yang keempat. Roma pasal 4 ayat yang ke-18, maaf ya. Roma pasal 4 ayat ke-18 hingga ayat 21. Ayat yang ke-18 bunyinya begini, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Dapat? Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Amin. Haleluya. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Haleluya. Karena sikap hati Abraham, karena imannya ya yang betul, sikap hati yang betul membolehkan iman yang betul itu lahir dan tertanam dalam hati Abraham. Jadi kita perlukan sikap hati yang betul. Amin. Haleluya. Supaya kita boleh tetap hidup setia. Puji Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan di sini ialah kalau kita memiliki sikap hati yang betul, kita akan memiliki sikap iman yang betul. Sikap iman yang betul inilah yang akan membolehkan kita memiliki kuasa untuk hidup setia. Amin. Haleluya, ya. Ini sangat penting. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan apa? Abraham tetap berharap dan tetap percaya. Meskipun apa? Ini yang pertama, ya. Tetap berharap dan tetap percaya. Kedua, meskipun tubuhnya sudah lemah, ya, dia tidak membiarkan tubuh yang lemah ini sekat imannya. Dia tetap percaya. Amin. Haleluya. Itulah saya katakan kamu adalah dipilih untuk menjadi sebagian daripada bangsa yang kudus. Kamu lihat diri kamu dan kamu lihat istrimu, kita dua orang saja dalam rumah. Mana anak kita semua tidak ada lagi di sini. Ya, ada satu di Amerika, satu di England, satu di mana? Di Vietnam, satu di Singapura. Tinggal dua orang tua saja dalam rumah, ya. Lihat mata dengan mata. Apalah bangsa yang kudus. Dulu ada 6 ekor, sekarang semua 4 ekor sudah keluar ke lain negeri, tinggal dua orang tua saja dalam rumah. Manalah bangsa yang kudus? Baik, dalam meskipun dalam keadaan yang kamu lihat dengan mata, beginilah keadaannya, tubuh yang lemah, kita tetap percaya. Amin. Itulah kalau dalam gereja itu kemuliaannya berapa orang saja yang hadir. Jangan hanya kamu pedulikan dengan mata, mau melihat beberapa orang saja yang hadir. Kamu mesti mau tetap percaya. Amin. Haleluya, ya. Bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang membangkitkan satu bangsa yang kudus. Nah, ini sangat penting. Puji Tuhan, ya. Kita tidak mau lihat kepada keadaan kita yang lemah.
kita tidak mau lihat kepada tubuh kita yang lemah. Ya, firman Tuhan katakan apa tadi? Kita baca sudah. Dalam ayat yang ke-20, dia katakan kita akan diperkuatkan oleh janji Allah. Amin. Itulah sebabnya kita mesti merenungkan janji firman Tuhan itu, sehingga janji itu yang tertulis dalam Alkitab itu menjadi milikmu sendiri. Ada amin? Ya, ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Ya, ini sangat penting. Itulah kita mesti merenungkan firman, mentaati firman, dan percaya bahwa firman itu sudah tertanam dalam diri kita, dan kita percaya bahwa seolah-olah ia sudah berlaku, ya Tuhan sudah bekerja. Amin. Ya, sehingga janji itu menjadi milik kita, sehingga kita mendengar suaranya itu berbicara kepada kita. Sebab dengan cara ini apa yang berlaku, kita boleh menantikan janji Tuhan dengan sabar. Amin. Haleluya. Kita melihat ke depan, kita tahu bahwa bangsa yang kudus ini telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, bagi gereja kita. Ya, satu komunitas yang luar biasa akan bangkit. Ini sangat penting ya. Jadi kita menantikannya dengan sabar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya katakan di sini bahwa dalam hidup yang setia itu sangat-sangat memerlukan kesabaran. Amin. Haleluya. Kesabaran itulah yang membolehkan kita bergerak maju, okay, untuk hidup setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Puji Tuhan ya. Baik, saya mau katakan kepada kamu di sini adalah rancangan Tuhan untuk membangkitkan satu bangsa yang kudus adalah merupakan rancangan yang besar. Okay, rancangan yang kekal, okay, rancangan yang dia telah tetapkan bagi kita. Ini satu rancangan jangka masa panjang. Haleluya. Bilang sama-sama, jangka masa panjang. Puji Tuhan. Daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Haleluya. Amin. Kamu mesti ingat ya, apabila Abraham mati, berapa saja keluarganya? Boleh dihitung ya dengan tangan, dengan jari ya. Okay, keluarganya berapa? Itu juga keluarganya. Bukan banyak. Dapat? Ya. Itu sih anggota keluarganya ya, Abraham ya, waktu Abraham meninggal. Jadi kita tahu bahwa itu yang berlaku. Okay? Bukan bangsa, tapi hanya keluarga ya, keluarga, anggota keluarga yang ada. Okay? Jadi kita tahu di sini bahwa itulah sebabnya di sini kita mesti mau tetap bersandar kepada dia dalam apapun yang berlaku. Kita mau tetap bersabar ya. Kita mau tetap menanti dengan sabar dalam segala keadaan. Karena Tuhan sedang memproseskan kita. Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Amin. Untuk menjadi sebuah bangsa yang kudus. Amin. Haleluya. Baik, kita bicara soal kebesaran. Saya akan tutup firman. Bagaimana kita boleh masuk ke dalam kebesaran yang telah Tuhan tetapkan bagi kita? Bagaimana kita boleh menjadi satu bangsa yang kudus? Bagaimana kita boleh masuk ke dalam satu kebesaran ya, yang dikatakan Tuhan ya, ya, supaya kita boleh mempengaruhi bangsa? Kita lihat ulangan. Ulangan ya. Fasal 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Okay? Ulangan, fasal 4. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Puji Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Dapat? Amen. Ulangan. Pasal 4. Amen. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam ya. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Amin. Haleluya. Yang pertama, kita misi mau mempersiapkan diri kita memperolehi kebijaksanaan dan akal budi. Amin. Ada Alkitab katakan memperoleh hikmah dan kearifan. Haleluya. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Jadi kita mesti mau tekun belajar hukum. Tekun untuk belajar firman Tuhan. Okay? Supaya kita bertumbuh dengan cara yang Tuhan mau kita fikirkan. Supaya kita boleh bertumbuh dengan cara kita harus bertindak. Supaya kita boleh bertindak dengan bijak. Supaya kita boleh tahu bagaimana mau menghadapi musuh. Supaya kita boleh tahu bagaimana mau menerobos keluar daripada kemiskinan untuk masuk ke dalam kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita boleh masuk ke dalam negeri dan tinggal di dalam negeri yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Haleluya ya. Kamu boleh baca dalam ulangan semua ya. Daripada fasal 4 ayat pertama hingga ayat yang keempat.
Puji Tuhan. Okay. Ini dia ya, kamu boleh lihat ya apa yang Tuhan ajar supaya kita ini boleh turuti dengan secara teliti. Jadi hukum Tuhan itu sebenarnya memberikan hikmat. Amin. Ya, ada kebijaksanaan yang ada dalam dunia ini yang menolak firman Tuhan. Okay. Jadi Tuhan katakan bahwa inilah mereka ini pandai-pandai. Okay. Tapi mereka akan menjadi terkejut karena mereka sudah menghadapi jalan buntu. Seperti masa-masa yang seperti ini ya. Amka, semua orang pintar sekarang sudah garu kepala. Macam mana mau menghadapi negara ini dengan ekonomi yang merosot. Dengan kehilangan pekerjaan. Dengan banyak orang yang terkena kepada wabak. Okay? Jadi orang yang berhikmat tanpa memiliki firman. Firman Tuhan katakan Yesaya ini pasal 8 ayat ke-9. Mereka akan jadi terkejut. Ya? Apabila akan datangnya krisis. Mereka akan tertangkap di dalam keadaan mereka sendiri. Ya? Mereka akan menjadi malu. Itulah sebabnya kalau bagi kita, apapun juga ujian, apapun juga rintangan, kalau ada cadangan yang baru yang mengajar kita untuk menjauhkan diri kita daripada firman, siap. Jangan turuti. Ya, apapun juga ajaran yang mengajar kita untuk menjauhkan diri, tinggalkan firman, oh, kalau kamu mau kekayaan, kamu mau kesembuhan, kamu mau ini, kamu mau itu, ya, tinggalkan firman, ya, tinggalkan firman, jangan ikut kepada firman. Itu adalah satu kebodohan. Ia akan membawa kamu menuju kepada kematian. Mazmur 119 ayat yang ke-66 katakan begini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik sebab aku percaya kepada perintah-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Jadi itulah dia saya katakan perintah-perintah Tuhan itu ada kaitan. Ya, kalau kita amalkan dengan setia, kebijaksanaan akan datang. Ya, pengetahuan yang baik itu akan datang. Kalau kita setia dalam memberi, memberi perpuluhan, setia dalam penyembahan, setia dalam doa, setia dalam bersaksi, setia dalam berkumpul, setia dalam mempelajari firman. Ya, kalau kita hidup dalam keadaan telah Tuhan tetapkan ini, hikmat, kebijaksanaan akan datang. Ya, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan bagaimana mau berpikir dengan lebih lancar. Karena kita sudah biasa mengamalkan kebenaran firman. Amin. Jadi pertama melalui kebijaksanaan dan akal budi yang luar biasa dari Tuhan. Kedua melalui penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-7 bunyinya begini ya. Ayat yang ke-7 bunyinya begini. Setiap bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Melalui penyertaan Tuhan. Ini yang kedua. Melalui penyertaan Tuhan. Haleluya ya. Itulah sebabnya bagaimana kita menjadi bangsa yang kudus. Melalui kebijaksanaan dan akal budi yang kita perolehi daripada mentaati hukum. Yang kedua, melalui penyertaan kita. Ya. Karena kita ini mau beranikan diri, mau mendekat diri kita kepada Tuhan dalam doa. Apa yang berlaku ialah musuh akan menjadi sangat takut. Karena kita sudah senantiasa menjemput hadirat Allah itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Musuh menjadi sangat takut. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 7 katakan musuh akan datang, dia akan menyerang kita, tapi akhirnya mereka akan berkeliaran tujuh jalan. Amin. Mereka akan berkeliaran tujuh jalan ya. Mereka akan menjadi sangat kecewa, oke. Okay? Itulah dikatakan di sini ialah bangsa mana yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Amin. Mereka lihat kita, mereka melihat siapa? Hadirat Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi pada akhir zaman kita tahu bahwa hadirat Tuhan pasti menyertai kita dengan cara yang luar biasa. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Itulah kalau kamu baca ya. Ulangan pasal 28 ayat 10 katakan begini. Segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Amin. Kalau mereka melihat kamu, mereka sebut nama Tuhan. Mereka tidak sebut namamu. Mereka sebut nama Tuhan. Amin. Karena apa? Mereka lihat hadirat Tuhan menyertai kita. Ya, kalau kembali baca Kisah Para Rasul pasal 5. Apabila roh Tuhan itu datang menyertai mereka, ya, rasul-rasul itu melakukan tanda dan mukjizat. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Haleluya. Orang disembuhkan. Ya, penyakit-penyakit dilenyapkan. Okay? Sehingga orang itu tidak berani. Mereka itu menjadi takut. Tidak berani menggabungkan diri kepada mereka. Ya, tidak berani di sini bukan maksudnya takut kena hukum dan sebagainya. Tak beranikan diri ialah menjadi mereka itu menghormati golongan ini. Amin. Mereka menghormati golongan ini. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu itu yang berlaku ya. Lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bangsa-bangsa lain yang memperhatikan kita, mereka akan menjadi sangat segan. Karena hadirat Roh Kudus menyertai kita. Amin. Yang ketiga, melalui pengurusan dan pentadbiran yang efisien dan adil. Ya, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-8.
Amin. Dan bangsa besar manakah yang akan mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Amin. Haleluya ya. Haleluya. Hukum Tuhan, peraturan itu dilihat sangat adil dan yang sangat terbaik. Kalau dituruti, ya, ia akan dipakai untuk mentakbir keluarga, mentakbir gereja, mentakbir rumah tangga, mentakbir ya segala situasi kehidupan kita. Maupun kita bekerja di syarikat, ya, di tempat-tempat yang lain. Okay, kita boleh pakai prinsip-prinsip ya hukum Tuhan yang benar, yang jujur, yang berintegriti, yang baik, yang tulus, yang adil ini dipakai juga, diterapkan juga di tempat kerja kita. Amin. Dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita boleh pakai untuk melayani. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ini sangat penting. Jadi hukum Tuhan itu cukup luar biasa ya. Efficient. Ya. Cukup luar biasa adil. Ya. Ini dipakai untuk mendamaikan semua pihak. Kalau ada berlakunya konflik. Ya, berlakunya perselisihan faham ya. Kita boleh tahu bahwa hukum ini yang mengajar kita untuk rendah hati, hukum ini yang mengajar kita untuk saling mengampuni, hukum ini yang mengajarkan kita perlu saling untuk mendamaikan satu dengan yang lain ya sebagai seorang saudara seiman. Puji Tuhan. Amin. Jadi kita tahu bahwa bangsa lain kalau memperhatikan hukum ini, mereka tahu bagaimana kita mengurus kehidupan kita, keluarga kita, mereka akan tertarik kepada kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini dia ya. Cara-cara Tuhan mau mengangkat kita menjadi bangsa kudus yang berpengaruh. Dan yang keempat, melalui sumber penghasilan yang ajaib. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8 bunyinya begini. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8. Ya, bunyinya begini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita tahu di sini bahwa melalui sumber penghasilan yang ajaib. Puji Tuhan ya. Buat masa ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan sumber pendapatan. Banyak orang yang kehilangan ya penghasilan. Tapi kita tetap percaya. Jangan kita putus asa. Kita mesti berdoa. Minta Tuhan berikan kita hikmat, kebijaksanaan. Minta Tuhan buka jalan. Sebab kita akan mengalami ya sumber penghasilan yang ajaib akan datang kepada kita. Ya, jadi jangan kita putus asa dalam apapun juga yang berlaku. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 11 dan 12 dikatakan kita boleh diberkati sampai kita memiliki kuasa untuk beri pinjaman juga kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa. Itu luar biasa. Amin. Yang kelima, yang terakhir, memiliki apa? Kepimpinan yang dinamik. Ya, Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ya, ini ayat yang terkenal, saya akan baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Perkataan setia itu datang lagi. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan ya. Amin. Haleluya. Melalui kepimpinan kita yang dinamik. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit memimpin. Yang tua, yang muda, yang kurus, yang gemuk, gedempol. Okay? Yang sederhana muda, yang sederhana tua. Ya. Haleluya. Yang berkumis, yang berjanggut, yang tidak ada rambut. Ya. Semuanya kita akan bangkit dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Ada pemimpin yang besar, pemimpin yang kecil. Amin. Di mana-mana sektor pada hari ini, di dalam dunia maupun di dalam kerajaan. Kita tahu bahwa kita kekurangan kepimpinan. Kita kekurangan pemimpin. Di dalam gereja pun kita kekurangan pemimpin. Semua orang mau pemimpin. Amin. Amin. Jadi kita tahu di sini bahwa kalau kita boleh setia turuti firman, kita boleh bangkit sebagai seorang pemimpin. Ya. Haleluya. Ini sangat penting. Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala. Bukan lagi ekor. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita akan tetap naik. Puji Tuhan. Tidak akan turun ya. Amin. Ini sangat penting. Biarpun kita melalui ujian, kita tetap akan naik, naik, naik. Amin. Hikmat kita, kemahiran kita, kesanggupan kita untuk percaya itu tidak lagi macam dulu-dulu. Dulu-dulu sedikit-sedikit takut. Dulu-dulu sedikit-sedikit takut. Tapi kita kalau kita tetap setia, kita tahu sedikit-sedikit ketakutan itu macam tidak ada lagi. Gigit nyamuk saja. Karena kita tahu kita akan siap sedia untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Karena kita sudah tahu bagaimana memimpin hidup kita. Amin. Siapakah orang yang paling susah dipimpin di dalam dunia ini? Mungkin kamu katakan sebuah bangsa, sebuah gereja. Ya, orang yang paling susah dipimpin adalah diri kita sendiri. Halo?
Ya, kita yang perlu dipimpin. Amin. Jadi kita mesti tahu bagaimana mau memimpin diri kita, tahu bagaimana mau mendorong diri kita, tahu bagaimana mau bangkit daripada roh sakit hati, roh kecewa, bangkit daripada sifat kanak-kanak, bangkit daripada kemalasan kita, dan bertindak sebagai seorang pemimpin pada akhir zaman. Amin. Kita mau melatih diri kita, kita mau tambah nilai dalam diri kita, kita mau membuat persiapan dalam hidup kita sebagai satu bangsa yang kudus. Puji Tuhan ya. Jadi saya percaya bahwa firman ini akan memberkati kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Memilih kehidupan ialah memilih satu rancangan. Rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita untuk masuk ke dalam kebesaran, dalam kelimpahan yang Dia sediakan bagi kita. Yaitu menjadi bangsa kudus yang berpengaruh bagi dunia. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan berkatikan kami, berkatikan masa ini. Peringatkan kami betapa penting untuk kami hidup melekat kepada Engkau, melakukan segala perintah-Mu dengan setia. Engkau sedang berbicara kepada kami, memanggil kami Tuhan untuk menjadi satu bangsa yang kudus. Bangsa yang membawa pengaruh, berkat Tuhan kepada diri kami dan kepada masyarakat di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan. Haleluya, supaya hati kami senantiasa bersemangat Tuhan, bersuka cita, mengetahui apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarpun dalam masa kesusahan ini, kami tidak akan putus asa, malah kami akan tambah kuat Tuhan, mengikuti Engkau. Haleluya, dan menuruti segala perintah yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu, berkatikan kami semua sekali lagi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.